Hai semua, hari ini Mami nak tunjuk cara buat serbuk lada hitam. Okey, kita mula sekarang. Okey, mula-mula kita bersihkan lada hitam dulu. Keringkan sedikit air. Sejak dulu sebentar. Okey, panaskan kuali. Buka api paling kecil. Masukkan. Goreng sampai dia kering air. Goreng sampai dia kering ya. Dia betul-betul kering. Pakai api paling kecil. Jangan guna api besar, nanti hangit. Okey. Okey, lepas tu kita pakai lesung ataupun blender. Tapi Mami suka pakai lesung. Okey, dah siap.
masuk ke dalam botol macam ni. Senang dia gini. Ya. Oke. Selamat mencuba. Bye.